Hadirin, tepuk tangan buat Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, malam ini adalah malam yang ketiga Soneta mengadakan show di Malaysia ini. Tentunya dengan sebuah mission, yaitu dalam rangka mempererat silaturahmi khususnya antara kedua bangsa serumpun, Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut tadi, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah secara totalitas sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan untuk itu, tidak bosan-bosannya kami kumandangkan lagu persatuan ini. Ketahuilah, sesungguhnya Muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Ayo bersatu padu, ayo dan seirama, ayo seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari garang persatuan. Ayo bersatu padu, ayo seirama, ayo rapatkan barisan, agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Agar semua laksana bui di atas lautan,
selalu diombang-ambingkan. Kedua negara semakin akrab hendaknya. Amin. Hadirin, saya dengar di sini banyak warga negara Indonesia, betul? Betul? Alhamdulillah. Sebuah pesan buat Anda. Titip nama bangsa, negara dan agama. Sanggup? Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, hadirin, berikut ini sebuah lagu yang pantas kita renungkan, eh. Judulnya 1001 Macam. Macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden.
satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Gerak! Dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena kini zaman sudah edan, jujur tidak makan. Semenjak edan, semenjak edan kita jangan jadi setan. Semenjak edan, semenjak edan kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya akan digantikan rezeki yang halal dan digandakan, insya Allah. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam.
macam kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Sudah tali jiwa yang mengikat warganya, berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatin. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba, saling membanggakan harta benda. Kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Menipis sudah tali jiwa yang mengikat warganya, berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Di ibu kota. Bagaimana? Masih mau terus? Masih mau terus? Mau lagu apa sebelah sana? Lagu apa? Hah? Tak kedengarnya lagi ya? Oke, bagaimana kalau kami pilihkan sebuah lagu yang cukup semangat? Judulnya Sumbangan. Sumbangan.
Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan harga? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Dermawan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1000, mengharap 1000, itu kan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap miliaran, sudah jelaskan perjudian. Mau judi atau nyumbang, mari kita menyumbang demi pembangunan dengan harta dan pikiran. Namun jangan tegakkan sendi pembangunan dengan meruntuhkan iman. Orang yang menyumbang demi kemajuan, ya pahlawan pembangunan. Tapi kalau nyumbang cari keuntungan, penjudi aku dermawan. Dermawan, hayo para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang, hayo kita menyumbang, agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan permainkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Menipu dirimu sendiri dalam menggunakan uang. Tanyakanlah hatimu di saat memasang, mau judi atau nyumbang. Mari kita menyumbang demi pembangunan dengan harta dan pikiran. Namun jangan tegakkan sendi pembangunan dengan meruntuhkan iman. Orang yang menyumbang demi kemajuan, dia pahlawan pembangunan. Tapi kalau nyumbang cari keuntungan, pencuri aku dermawan. Para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang, hayo kita menyumbang, agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan permainkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Tanyakan
hatimu. Mau main judi atau mau nyumbang? Hah? Iya. Demikian tadi hadirin sekalian, empat judul lagu berturut-turut bersama Bang Haji Roma Irama. Untuk ketiga kalinya pada malam hari ini kami tampilkan buat Anda salah seorang biduanita yang berasal dari kota Jombang, Jawa Timur, yang sampai saat ini masih sendiri. Untuk itu kami mohon tepuk tangan yang meriah buat Nur Halima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya cintai, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Syukur, alhamdulillah, dan kabar kami tentunya. Oke, terimalah sebuah lagu yang pertama yang berjudul Jerah. Lalu
Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebuah lagu yang kedua. Bagaimana, terus apa enggak ini? Terus ya. Sebuah lagu yang kedua. Lagunya cukup lama, tapi masih asik ya. Yang berjudul Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum mawar merah Anda dengar saya menyanyi, Anda ikuti, setuju? Setuju? Oke. Belum semua, masih banyak yang malu-malu. Coba semua menyanyi ya, yang di belakang stage juga menyanyi, oke? Oke. Ho. Mulai kompak sih, tapi masih belum mantep. Coba kita ganti yang pendek. Oke, siap? Nah, ini mantep. Rupanya orang Malaysia tak suka yang panjang-panjang lah. Sukunya yang pendek saja. Bagaimana? Kita nyanyi bersama-sama, setuju? Oke, tepuk tangan buat lagu seni. Terima kasih.
Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak patut kalau kita bersikap seperti setan. Betullah betak? Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Sekarang saya mau tanya, pantaskah kalau kita bersikap seperti hewan? 100 buat Kuala Lumpur. Dendangkan kesesatan, dendangkan kesesatan. Kau dewakan nafsu setan, nafsu setan. Tiada lagi halal haram, tiada lagi halal haram. Tiada lagi kesopanan. Lupakan agama, kau hancurkan budaya, kau tebarkan bencana, kau hapuskan susila. Ayo kita kembali ke jalan Tuhan. Ayo kita tegakkan kepribadian. Ayo kita tegakkan budaya bangsa. Ayo kita tegakkan budaya bangsa. Bernyanyi dan bergembiralah, hati tetap dalam kesopanan dan imbang. Bagaimana, setuju kalau kita menyanyi bersama-sama? Dan kalau sambil bertepuk tangan, setuju? No, semua tepuk tangan. Get up. One, two, one, two, one, two. Semuanya, semuanya. Woo! Bagus. Sudah siap? Sudah siap? Seni adalah bahasa pemersatu antar bangsa. Pemersatu
seni indah dan mulia. Seni indah dan mulia. Suci murni tiada dosa. Suci murni tiada dosa. Tetapi manusia telah menodainya. Seni pun diperkosa demi hawa nafsunya. Ayo gunakan seni demi agama. Ayo gunakan seni demi negara. Ayo gunakan seni untuk kebaikan. Ayo gunakan seni untuk keindahan. Mari menyanyi dan bergembiralah. Hati tetap dalam kesopanan dan imam. Masih ingat pemain gendang soneta? Masih? Namanya Haji Hafif. Tepuk tangan buat Haji Hafif. Terima kasih. Masih mau nyanyi? Masih mau? Masih mau? Kembali tepuk tangan. Gera. One, two. One, two. Bagus. Da-da-da. Mana suaranya? Sudah siap? Sudah siap? Woo! Da-da-da! Da-da-da! Da-do-do! Da-do-do! Da-do! Da-do! Na-na-na! Na-na-na! Ya-ya-ya! Ya-ya-ya! Na-ya! Na-ya! Hadirin, baiklah, di babak kedua ini akan saya bawakan sebuah lagu yang cukup jenaka ya buat anda sekalian. Judulnya Gali Lobang Tutup Lobang. Gali lubang, gali lubang. Lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, gali lubang, gali. Sederhana kasih sang berhala, walau baju sederhana.
sederhana, walau bajunya sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Zaman sekarang ini memang sulit diduga. Untuk bisa membedakan orang kaya dan orang miskin, sulit sekali. Kenapa? Karena zaman sekarang ini zaman kredit. Betul apa tak? Rumah bagus, bisa kredit. Mobil bagus, bisa utang. Lalu siapa yang kaya? Sesungguhnya yang kaya itu adalah walau makannya sederhana, walau bajunya sederhana, tapi kalau sehat jiwa dan raga dan juga hutang tak punya, itulah orang yang kaya. Gali 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 lubang, gali 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 lubang, lubang digali menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali 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 lubang, gali 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 lubang, gali 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 gali. Walau hidupnya pas-pasan, walaupun serba pas-pasan, hidup bukan merasa tenang asal tak dikejar hutang. Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Kalau tak percaya, boleh dicek. Ternyata orang yang banyak uangnya belum tentu bahagia. Ternyata yang rumahnya bagus, yang mobilnya bagus, belum tentu juga bahagia. Tapi, walaupun gajinya pas-pasan, hidupnya pas-pasan, asal tidak dikejar-kejar hutang, enak ketidur, enak makan. Gali, 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 gali lubang, gali, 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 gali lubang, lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, menggali buat menutup. Gali lubang, tutup lubang, sana rata sini lubang. Gali lubang, tutup lubang, tetap saja ada lubang. Gali lubang, tutup lubang, lubangnya tak pernah hilang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar utang. Gali lubang, tutup lubang, sana lunas sini utang. Gali lubang, tutup lubang, tetap saja ada utang. Gali lubang, tutup lubang, utangnya tak pernah hilang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Terima kasih. Hadirin, lagu apa? Iya, iya. Banyak permintaan, insya Allah. Dan kali ini akan kami ajak Anda untuk merenungkan sebuah syair yang kami beri judul Buta Tuli. Thank you.
mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ah, adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, maka seperti hewan. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ah, adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang.
ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Kalau suka melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah, walaupun susah anehnya banyak yang maksa. Kalau suka sembahyang, hidup kan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau suka sedekah, harta akan berlimpah. Kalau suka beramah, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah, walaupun indah anehnya banyak yang ogah. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Sebuah Nama. Sebuah nama.
Hadirin, sampai di sini perjumpaan kita. Dan atas segala kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf dan selamat berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji padamu semua bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Dengan terdengarnya lagu insya Allah ini, berakhir sudah malam gembira bersama Soneta dan Roma Irama. Atas perhatian Anda kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa. Ini ku berjanji padamu semua bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi.